Hari ini kabel ada dua jadwal yang harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Pertama kita ada di MFM Radio buat talk show. Lalu habis itu langsung kita main akustikan di openingnya Zero Heroes 3. Oke, ini Mas Inip sudah datang. Mas Inip sudah datang. Kayaknya sampai nggak datang ya. Soalnya ngurusin di store 3. Episode Cable Car Romance official merchandise collabs bersama Zero Heroes. Ada 3 artikel di situ. Bisa kalian beli bundling. Beli CD dapat kaos, beli kaos dapat CD. Yeah. Oke, okay, ini kita masih ngobrolin tentang album mereka yang People Behind the Boulevard. Tapi sebelum itu Oki mau nanya sama masing-masing personil yang ada di sini. Kalau kalian sendiri ditanyain lagu yang paling favorit di album ini yang mana? Sebetulnya pertanyaan ini jawabannya udah dipesen sama Mbak ya. Apa tuh? Kalau kata Mas Mbak kenapa? Nanti kalau ada yang tanya lagunya paling favorit apa, disuruh jawabnya Melawan Gulita. Kenapa? Ada cerita apa di balik itu? Soalnya itu lagunya Mbak. Pertama kalinya Mbak yang ngetik gitar, bikin lagu, ngedrum, bass, semuanya itu. Dia. Cuma dia gak mau nyanyi aja. Mbak gak teko malah live. Nah, ini. Nah. Mas Oki, terima kasih. Halo, sukses terus buat Kabel Car Romance. See you next time, dadah. Ini teman-teman kalau pengen talk show di sini bisa kah? Bisa kabarin saya aja, kalau nggak datang ke MFM langsung nyari Oki gitu aja. Oke. Okay. Begitu teman-teman, jangan lupa untuk berkunjung-kunjung ke MFM. Dadah. Terima kasih Mas Oki. Thank you juga. Hari ini saya tidak ikut musik dan kehidupan ke MFM karena saya ngurusin event ini. Event apa ya? Opening. Ya, event opening Zero Heroes Store 3. Coba saya. Lagu terakhir ya. Oke. Selamat. Bercerita dari selamat tentang teguh ketiga tentang teguh ketiga nama baik kota Malang. Semoga amin. Rencananya sampai teguh ketiga 4, 5, 6 dan seterusnya. Amin. Halo, bagaimana kabar? Siapa? Bagus, Bak. Kabarnya sepertinya baik-baik saja. Merilis LDR video klipmu? Iya, rilis. Sudah rilis video klip LDR di Yusuf. Cari
selamat. Selamat untuk banyak family virus tersebar di dunia. Sampai jumpa di Kids selanjutnya.